Saya mengucapkan selamat Idul Fitri ya menjelang selamat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya dari keluarga besar komunitas Murai Mania. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Popdar KMN 23. Gimana? Nah, ini adalah sesi terakhir di kelas Best in Show. Gimana kumpul burung di mana kumpulnya burung-burung juara ya dari awal sesi sampai sekarang. Dan ini adalah pembuktiannya untuk sang jagoan di sesi terakhir ini. Apakah masih sanggup menjadi yang terbaik dari yang terbaik ya. Kita akan lihat sampai akhir gelaran siapa yang akan menjadi juara dan menjadi yang terbaik di kelas Best in Show. Ya ya. Penonton sudah pada lelah. Penilaian selesai. Luar biasa. Oh, tegang nih. Kita akan lihat gimana deh, Jo? Mudah-mudahan lengkapin hat-trick ya. Aduh. Dua dua. Juara kedua deh. Nah, harus hat-trick deh ya. Ya. Betul betul. Betul. Ini juara satunya siapa ini? Nah, burung siapa? Hah? Dari mana? Dari sana, betul ulang. Oke, juara satunya ini Puma, sang terbaik ya. Oke, bang, foto bang. Juara duanya bang. Bangun. Juara duanya. Juara duanya Bejo. Komayon, kumpul dong. Jangan utara. Eh, jangan turun, kumpul dong. Jangan utara dong, biar rame dong. Jangan utara dong, biar rame. Ini yang terbaik kedua adalah Bejo dari Jakarta Utara akhirnya bisa membuktikan itu. Oke, sekali lagi. Oke. Patah dua patah kata nih. Akhirnya jadi runner up nih. Hampir hat-trick. Ya itu dia makanya burung belum tadi ya. Belum stabil. KMN top lah udah pokoknya. Ya kan? KMN buat Pak Eri. Siap. Oke, gimana? Persiapannya untuk Bejo ke depannya? Bapak ya. Persiapannya Bejo untuk ke depannya gimana? Dari perawat nih. Ya, insya Allah. Tahu kemana ini tergantung bos. Nah, kita ngikutin aja. Yang dari mana kabar? Perawat siap ya. Selalu siap. Mengkondisikan dulu. Kemana juga siap. Amin. Ya. Mantap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini apa ini? Wah, ini ada transaksi di balik ini. Ada transaksi di balik pintu ini yang langsung di take off. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Gimana Om Erwin? Di tengah kondisi cuaca puasa hari ini KMM Kopdar 23 gimana? Ya, saya ucapin terima kasih buat para member maupun rekom KMM yang sudah hadir memenuhi gelaran Kopdar ke-23 kali ini. Ya, cuaca cukup terik tapi antusiasmenya luar biasa.
ya. Jadi saya ucapin terima kasih sekali. Ada teman yang punya mobil para member mau 1676 FGZ bisa digeser sedikit. Lagi KMM setelah lebaran. Mobilnya. Ya. Jadi agenda berikutnya KMM ada di anniversary yang kedua ya. Tempatnya sih masih belum ditentukan dan belum diputuskan. Tanggalnya sudah karena sudah tertera di grup anggota juga. Tanggal 28 Mei 2023. Ya, nanti mohon dukungan dan partisipasi buat teman-teman member maupun rekom untuk main di KMM anniversary. Ya. Oh iya, saya mengucapkan selamat Idul Fitri ya menjelang. Selamat Idul Fitri, 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya dari keluarga besar komunitas Muraimania. Ya, terima kasih kembali. Ya.